Kementerian Hukum dan HAM telah mengukuhkan mantan Menteri SDM Archandra Tahar sebagai warga negara Indonesia sejak awal September 2016. Dengan demikian, Archandra kini hanya memiliki satu status kewarganegaraan, yakni warga negara tunggal. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fahri Hamzah menyoal pengukuhan Archandra sebagai WNI. Menurut Fahri, pemerintah perlu menjelaskan secara detail mengenai diterimanya Archandra sebagai WNI. Fahri melihat ada semacam perlakuan khusus terhadap Archandra, sebab ada banyak mantan WNI yang ingin kembali memiliki status kewarganegaraan Indonesia namun ditolak, sementara Archandra seakan mendapat kemudahan. Fahri juga mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk berhati-hati mengambil keputusan terkait kemungkinan menunjuk kembali Archandra Tahar sebagai Menteri SDM, sebab hal tersebut akan menjadi penilaian publik. Gunawan itu kan juga itu, supaya ada kehati-hatian di masa depan. Soal Archandra sendiri, memang pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat, karena orang seperti Archandra itu banyak, mereka bekerja di luar negara, akhirnya menjadi warga negara asing, setelah uangnya banyak, misalnya ya, akumulasi kemampuannya banyak, mereka mau pulang nggak tahu caranya. Karena undang-undangnya tidak terlalu mempermudah orang kembali menjadi warga negara Indonesia. Nah, kalau Pak Archandra dipermudah, itu harus ada penjelasan. Kementerian Hukum dan HAM mengukuhkan kembali Archandra Tahar sebagai warga negara Indonesia pada 1 September 2016. Status kewarganegaraan Amerika Serikat Archandra Tahar menurut Menkumham telah dicabut setelah Archandra mengajukan permohonan pencabutan pada 12 Agustus 2016 lalu. Azizul Hakim, CPNN.